Rika, saya dari Jakarta Selatan. Oh, dari Jaksel. Ya. Ya. Gimana nih? Ada Nah, apa yang kita bisa sharing bareng? Kita ngobrol bareng? iya dok, saya itu sekarang udah di usia 41 tahun. 41, oke. Okay. Ya, yang jelas saya pengen hamil ya dok. Oke. Okay. Jadi saya salah satu orang yang tahun ini diberikan kehamilan dengan saya pernah mengkonsumsi HBS. Wow. Iya. Yeah. Ya, jadi gini dok, Gimana? saya pernah menikah dulu di dua di gimana ya? Di pernikahan saya yang terdahulu, saya tidak sama sekali pernah hamil selama pernikahan 11 tahun, hampir 12 tahun, dok. Oke, 11 tahun. Ya, terus? Saya normal, tapi memang waktu itu almarhum suami saya ada masalah dengan spermanya. Jadi waktu itu didiagnosa dokter namanya paloma kalau nggak salah. Jadi ya itu encer dan kayak jelly gitu ya dok ya kalau keluar. Jadi nggak bisa membuahi sama sekali gitu. Cuma ya saya tetap ikhtiar, tetap bismillah dan menerima apa adanya gitu sampai ya sampai akhirnya di 2017 almarhum suami saya meninggal karena kecelakaan gitu dok. Nah, di tahun ini saya menikah Februari. Sama setelah menikah itu saya merasa belum hamil gitu dan akhirnya saya tahu HBS. Saya mencoba karena saya udah ke dokter, saya udah cek ini dan itu tuh saya normal gitu ya. Jadi suami juga normal gitu. Jadi Ya. saya coba konsumsi HBS tidak sampai habis. Tidak sampai habis. Saya tidak sampai habis itu di Untuk mau bulan mau betul minum ini. ada saya iya betul. Demi Allah saya konsumsi itu dan di bulan Juli, sorry, akhir Juli itu saya nggak menstruasi gitu. Terus tapi saya nggak mau seneng dulu gitu apa ya saya pikir saya takut saya bermimpi atau apa gitu tapi saya memang ikhtiar saya di HBS dan ya tetap saya ke Allah gitu ya Iya, betul. dan sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk ke dokter gitu saya ke dokter saya dibantu diminta untuk minum satu botol air, saya di tes pack saya garis dua, terus saya di USG gitu. Ini Dan saya di sambil USG minum HBS. hasilnya, Ini saya sambil iya minum dok, HBS ini. iya dok. Ini kenapa? Saya Dan kemarin lupa nggak minum gara-gara itu.